Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Dua Roda MTB. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2020. Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran rezekinya. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengganti rimshock sepeda saya yang sebelumnya menggunakan air menjadi coil spring bawaan dari frame Siskiyou TX Rockshox Tilak RCT3 air. Alasan saya mengganti rimshock sepeda saya yang sebelumnya menggunakan air ke coil spring itu karena ketika main saya dengan settingan sat 25% itu pun masih habis. Saya naikkan ke 20% itu pun juga masih habis. Nah, airnya siasati dengan mengganti ke coil spring. Nah, apa saja yang diperlukan untuk melepas rimshock? Melepas rimshock yang lama, kalian hanya perlu membutuhkan dua kunci L. Ini ukurannya berapa ini? Saya kurang tahu. Dan ini. Oke, kita langsung saja lepas rimshock yang lama. Buka dua arah dengan menggunakan dua kunci L. Yang satu berlawanan jarum jam, yang satu searah jarum jam. Maaf, berlawanan jarum jam semua. Lepas untuk rimshocknya. Sekarang saya akan mengganti dengan coil spring. Untuk pilihan coil spring yang saya pilih yaitu Fox Fun Performance 2018 yang sudah black semua untuk ininya. Dan springnya saya beli yaitu Fox, punyanya Fox DHX2 dengan 350x300. Nah, untuk kelemahannya ini emang cukup lumayan berat daripada bawaannya Rockshox Tilak air dan coil, tapi kita lihat nanti performanya bagaimana, apakah lebih one take coil atau air. Baiklah, saya akan memasang coil. Kamu bersihkan dulu di bagian link-linknya. Setelah kamu semprotkan dengan WD, kamu bersihkan menggunakan lap. Kemudian jangan lupa kamu berikan vaselin. Baiklah, selanjutnya kita masukkan yang bagian depan dulu. Kemudian bagian belakang harus sedikit kamu dorong untuk link bagian belakangnya. Kamu kencangkan menggunakan dua kunci L. Jangan lupa, jangan terlalu kencang. Selanjutnya tahap terakhir, coba kamu angkat bagian belakang sini dan kamu taruh sepedanya ke belakang, ke bawah. Kalau masih ada yang dirasa kendor, bisa kamu kencangkan lagi. Kurang sedikit, kencang. Ini penampakan sepeda saya setelah saya ganti menggunakan coil spring.
mungkin next saya akan review bagaimana performa dari coil spring Fox Performance ini. Nah, jangan lupa subscribe channel saya supaya kamu lebih tahu mengenai tentang persepedaan.